What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan gue tadi malam sempat menonton salah satu pemain muda Indonesia yang bermain di Walnut High School, yaitu Agassi Goantara. Dan untungnya kemarin udah nyetir jauh-jauh 2 jam, untungnya Agassi mainnya bagus banget. Dan gue bisa lihat skillsnya ini sudah lumayan terdevelop selama dia 3 tahun di Amerika. Jadi kemarin itu gamenya lumayan lumayan besar, yaitu pertandingan playoff antara Walnut High School melawan Newport High School. Dan kemarin itu yang lebih diunggulkan adalah sebenarnya Newport, tapi akhirnya tim Agassi Walnut High School bisa mengupset tim Newport, dan Agassi pun mencetak 20 poin. Kalau begitu langsung kita lihat highlightsnya sekarang. Number 34, 6'4" junior, Dane Chalmers. Congratulations on the big win. Thank you, appreciate it. And can you please talk about Agassi's performance tonight, please? He was unbelievable. He got his rhythm back, hit a bunch of big shots, carried us in that game, and got a lot of big time rebounds at the end of the game for us. And what nobody realizes is the guy he was guarding is a really good shooter, and he shut him down. He did a great job on defense. Itulah highlight dari Agassi Goantara. Nah, keren banget kan gue bilang mainnya juga. Dan dia ada satu highlight gue diemin aja, karena walaupun layupnya gak masuk, tapi crossovernya gue bilang keren banget. Jadi ini anak ball handlingnya bagus, shootingnya bagus, lumayan complete package. Kalau gak salah tingginya sekitar 187-188. Jadi ini masa depan basket Indonesia banget. Gue harap permainan basketnya terus berkembang dan bisa menjadi pemain yang lebih jago lagi, dan kalau bisa masuk NCAA. Nah, itu aja sih guys video gue hari ini. Dan jangan lupa untuk kasih thumbs up seperti biasa, karena gue udah nyetir jauh banget. Semoga like-nya banyak video ini. Dan jangan lupa juga untuk komen tentang Agassi, apapun yang kalian mau. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching, and peace.